Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yakali TV cuy. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bracket playoff day ketiga ISF 2023 guys ya. Beserta di ending nanti kita akan bahas untuk jadwal esok hari cuy, grand finalnya ya. Oke lah, sebelum bahas ini guys ya, kita akan membahas tentang ini dulu cuy ya, bracketnya. Karena di sini tadi cuma dikasih ini doang ya guys ya, foto ini doang. Jadi kita akan membahas tentang bracket yang kemarin ya, bracket yang postingan yang kemarin cuy. Oke lah, di sini kita akan menjelaskan tentang jadwal hari ini doang ya guys ya. Untuk jadwal pertama kan Indonesia lawan Mongolia guys ya, tadi di match yang pertama dan dimenangkan oleh Indonesia 2-1 ya guys ya. Jadi Mongolia pulang, Indonesia melaju ke babak selanjutnya guys ya, melawan Egypt. Oke, selanjutnya Indo lawan Egypt di sini. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, di sini kan masih kosong, cuma gue jelasin aja lah biar kalian paham lah guys ya. Jadi intinya di sini Indonesia melawan Egypt 2-1 ya, yang dimenangkan oleh Indonesia. Jadi Egypt harus pulang guys ya. Selanjutnya antara Arab Saudi melawan dari Philippines, yang di sini yang dimenangkan oleh Philippines. Jadi Philippines melaju ke babak grand final cuy. Selanjutnya di sini antara Saudi Arabia melawan Indonesia, yang berarti di sini Indonesia menang 2-0 ya guys ya. Jadi Indonesia melaju ke babak grand final. Bang, berarti jadwal esok hari gimana bang? Jadwal esok hari itu ya Indonesia melawan Philippines ya guys ya, grand final cuy. Mulainya jam berapa bang? Ya seperti biasa mungkin at least mulainya ya jam 4 sore ya guys ya. Kalau nggak 4 sore ya at least jam 6 malam. Atau enggak ya intinya jam 4 sore sih guys menurutku guys ya. Oke lah, mungkin nggak ada update lagi ya guys ya. Kalau ini adalah jadwal yang terakhir buat video yang terakhir juga buat ISF ini guys ya. Buat. Jadi semoga aja kalian puas guys ya dengan hasilnya. Karena Indonesia itu hari ini main 3 match guys ya, betapa capeknya cuy. 3 game 2 game cuy ya. Ya alhamdulillah aja melawan Arab Saudi 2 game ya guys ya. Jadi buat Arab Saudi nice try, buat Egypt juga nice try, buat Mongolia juga nice try guys ya. Dan GGWP lah buat Indonesia guys ya. Gue kan kemarin udah bilang guys, berjuang dari lower itu sakit banget, apalagi mainnya lama banget gitu loh guys ya. Harus menghadapi 3 match gitu loh. Oke, jadi ya tetap semangat lah buat player Indo ya guys ya. Buat kalian guys ya, jangan lupa semangatin guys, tetap semangatin player Indo guys ya. Karena semoga aja besok itu pialanya bisa kembali lagi ke Indo cuy. Jangan direbut PH lagi ya guys ya. Gue takutnya direbut PH guys ya, karena Indonesia itu sekarang ada di sini cuy ya, Philippines ada di sini gitu loh. Cuma kemarin kan Indo dibantai Philippines ya guys ya. Semoga aja besok dengan line up seperti ini ya, line up ada Moreno, Saken, Sorizo, VN sama Superken guys ya, tetap dimainkan guys ya. Jangan diganti KYY dulu guys sementara ini ya, karena 5 player ini kelihatannya chemistry-nya udah pas banget gitu loh guys ya. Teruntuk coach Rajabot juga ya, terima kasih coach ya. Ya sumpah ini kan video yang terakhir guys ya, karena ya gue sekalian berterima kasih juga buat kalian ya. Makanya terima kasih buat semuanya guys ya, terutama player Indo, coachnya, staffnya, semuanya yang berada di Rumania sana cuy ya. Buat kalian juga terima kasih guys. Gue ulangin lagi guys ya, soalnya tanpa kalian gue bukan siapa-siapa. Iya cuek banget ya guys ya. Oke lah guys ya, mungkin itu aja guys buat penutupan ISF kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton, dan gue harap kalian selalu dukung Indonesia cuy ya. Timnas Indonesia, tim Indonesia, Indo Pride ya guys ya, mantap. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.